Baik, awalnya kejadian-kejadian ini terjadi hari Minggu ya di Desa Aik Bange, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan. Di mana salah seorang masyarakat yang sedang membawa sawit, tujuannya adalah untuk menjual buahnya, dijual ke RAM, tempat penjualan. Kemudian di tengah jalan dihadang oleh satu unit mobil Terios, di mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 orang, ya, 7 orang. Kemudian setelah dihadang, 4 orang turun, kemudian menodongkan supir truk menggunakan senjata jenis pistol. Masih kita pastikan, belum bisa kita pastikan apakah ini pistol asli atau mainan. Kemudian dengan mengeluarkan kata-kata, keluar kau, atau kutembak kau, seperti itu. Kemudian si supir atau si korban dilakban matanya, tangannya, kakinya, kemudian dibawa oleh para pelaku. Setelah menguasai buah tersebut, kemudian para pelaku berusaha menjual buah sawit tersebut, termasuk menjual truk hasil rampokannya. Kemudian kami menerima laporan dari masyarakat hari Senin. Setelah itu kami membentuk tim dan berkoordinasi dengan Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Sumut. Kemudian pada hari Jumat kami berhasil menangkap 3 orang tersangka di Medan. Setelah itu kami kembangkan, tertangkap 1 tersangka di Tebing. Kemudian kami kembangkan terus, berhasil kami tangkap 1 tersangka di Ranto Prapat. Kami kembangkan lagi, kami berhasil menangkap 1 lagi tersangka di Riau. Termasuk 3 tersangka 480 berhasil kami tangkap. Untuk buah sawitnya dijual ke penadah 16 juta, untuk truknya dijual ke penadah 104 juta. Pak, jumlah total yang diamankan dalam kasus ini, Pak. Jumlah total tersangka yang diamankan. Jumlah total tersangka yang diamankan ada 8. 5 pelaku utama, 3 penadah. 2 masih DPO. Jangan sampai salah hurufnya, Le. Tanggal lahir, tahun. Iwan, kalau tak dari ini, perampokan ini. Oh, yang merencanakan. Nah, kapan kau rencanakan? Sudah berapa lama? Saya ketemu mereka. Ketemunya kapan? Tadi.
Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat ketemu, terus merencanakan. Iya Pak. Jadi kalian di mana merencanakan ini? Di kontrakan ini Haji. Iya Pak. Haji siapa? Oh namamu Haji. Oh. Haji. Haji namamu. Haji. Haji. Oh. Gelar. Singkatan. Ada kaitan sama Haji. Terus? Wong Haji. Mobilmu itu mobil siapa? Mobil saya, Pak. Mobilmu? Iya. Ada surat-suratnya? Ada. Asli? Asli, Pak. Bukan curian? Bukan. Hah? Nanti kami cek di Samsat. Iya, Pak. Ya, kalau ini curian, berarti tambah lagi kasusmu. Iya, Pak. BPKB-nya Tegade, Pak. Nah, kan? BPKB Tegade. Oke, itu pas ngolong. Atas nama siapa mobil ini? Atas nama Sek Tengkal. Atas nama siapa? Bisa saya, Pak. Lupa, berarti bukan mobilmu. Angkasa beli.